Seperti yang kalian ketahui bersama, dari bidang maraton yang sudah dilaksanakan pada hari ini, pimpinan bidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar RS yang tadi sudah disebutkan. Perlu saya baca ulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya bersangkutan sudah menjalani kasus, ya, tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan balik.